Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, hadir lagi ya guys. Maaf teman-teman kalau jarang mengupload karena belum ada waktunya longgar teman-teman. Ya guys, nih saya mau perilisan ikan. Ini kita rilis. Kan biasanya kita tangkapin, kita coba kita rilis. Pisan-pisan kita rilis ikan ya teman-teman, biar bisa berkembang biak di sekitar rawa pening. Kita dirilis, kita ntar kalau sudah besar bisa diambil, dibuat oleh para nelayan sekitaran rawa pening. Oke ya, yang penting tonton terus, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. Ini kita dirilis dulu di sekitaran rawa pening biar bisa bang di sini, biar banyak ikan. Kalau sudah besar bisa dibuat oleh para petani atau nelayan di sini teman-teman. Oke ya, mantap sekali. Lokasinya di menara, di tengah-tengahnya rawa pening teman-teman. Tuh ada menaranya di tengah rawa pening tuh. Ini cuacanya sangat buruk atau sangat tidak mendukung, maaf teman-teman, sini hujan terus. Maaf kalau nggak mancing dulu, ini kita perilisan dulu di sekitar rawa pening. Itu sekarang rawa pening sudah nggak ada enceng-enceng godoknya, sudah cerah sekali, mantap sekali. Ini wisata baru di sekitar rawa pening yang bernama Radesa. Tuh ada menaranya, tonton terus ya guys, sampai di sini dulu, nanti kita video lagi di lokasinya bertempatan di sana teman-teman. Nih pada siang hari ini kita akan perilisan ikan nila di rawa pening. Kita lepaskan agar ikan nila bisa berkembang biak di rawa pening ini. Monggo. Kita rilis. Masalah kena orang kok. Lihat dia di sini. Tidak boleh tekan sini. Lihat, lihat. Kita lupa, ini kita bersama kawan lagi, ini yang bernama Mas Deki yang punya ikannya. Kita rilis, semoga bisa bermanfaat di sini atau bisa berkembang biak di sini, bisa bermanfaat untuk para nelayan, bisa dicari kalau sudah jadi besar-besar. Ini bersama Mas Deki ya, kita tadi sangat lupa sekali. Akan berasalkan suntak. Ayo, bismillahirrahmanirrahim, kita akan meneruskan ikan nila di rawa pening. Mudah-mudahan bisa berkembang biak dan akhirnya kemanfaat yang sama lingkungan, khususnya sak puloro-loro. Alhamdulillah berkembang.
Ya guys, sampai di sini dulu teman-teman yang beririsan ikannya. Semoga bisa ber